Halo, halo, halo teman-teman. Welcome to Mr. Ruli Channel. Oke, teman-teman, kita balik lagi di game GTA 5 Real Life Mode episode 101, teman-teman ya. Oke, teman-teman. Jadi di episode sebelumnya kita udah sampai di pulau, teman-teman ya. Di pulau AWW. Ya sekarang mereka yang lain sedang beristirahat bersantai-santai ria menikmati pemandangan teman-temannya. Kemarin kan kita baru sampai ya kan, baru sampai pulau sini teman-teman. Dan si bapaknya juga udah cabut yang bawa kapal teman-temannya. Nah itu si botak ngapain tuh di sana tuh? Oke, kemarin banyak yang nggak banyak sih, ada beberapa yang komen katanya bang di episode 100 katanya nikah. Lah, perasaan gue nggak bilang di episode 100 nikah kan? Teman-teman, episode 100-an gue. Episode 100-an, teman-teman. Jadi kita liburan dulu baru nikah-nikah nanti ya kan. Soalnya kan habis nikah nanti kan mau bulan madu, teman-teman, enggak bisa ngajak keluarga liburan, ya kan? Aduh, gitu, teman-teman. Jadi, teman-teman, sebelum kalian lanjut nonton, pastiin kalian udah like dulu video ini karena satu like dari kalian sangat berarti. Ini apa ini nyangkut huruf E? Oh, enggak. Dan buat kalian yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe-nya dari sekarang, teman-teman ya. Oh ya, buat kalian yang yang nanyain pengumuman giveaway kapan, oke sabar ya. Gue lagi baca-bacain dulu giveaway dari kalian. Nanti gue gampang lah, gak nyampe akhir bulan lah. Pokoknya pengumumannya, teman-teman. Jadi mohon sabar aja, oke. Mohon ditunggu. Giveaway udah gue tutup ya, nggak gue buka lagi ya teman-teman ya, udah ditutup dari kemarin-kemarin sih sebenarnya. Oke teman-teman, sekarang kita langsung masuk ke videonya. Jadi di episode 101 ini ya, kalau kalian udah tahu Sultan Bejo udah berpakaian seperti ini, dia mau ngapain? Iya, dia mau snorkeling hari ini teman-teman ya. Karena kalian lihat kan airnya, waduh, jernih banget tuh kalau kalian lihat tuh airnya jernih, nggak kebanyakan putihnya. Ada birunya gitu teman-teman tuh. Wow, mantap. Tuh, gila dingin teman-teman ya. Dingin. Ntar dong, sabar dong. Oke, gue sebelum itu mau ngecek. Oh, ini pohon melayang teman-teman ya. Bisa lewat kolong enggak? Enggak bisa. Aduh. Wah, ini juga melayang akarnya. Wah, ini pohon gaib nih teman-teman nih. Oke, ini si botak ngapain? Hei tak, Bokur mana Bokur? Bokur lagi mau mancing katanya tuan. Mau mancing sebelah mana dia? Yang di dekat pintu masuk tuan. Oh benar, oke thank you tak. Iya tuan, sama-sama. Oh Bokur lagi mancing katanya teman-teman ya. Bagus lah kan buat bakar ikan ntar malam teman-teman gitu loh. Oke. Lah ini dia si Bokur. Oi Kur, ngapain? Nyari ikan, bos. Emang ada ikannya? Itu, bos. Mana, Kur? Aduh, airnya lagi kayak begini. Emang kelihatan ikannya, Kur? Mana sih ikan yang kata si Bokur, teman-teman? Ini sampai basah-basahan ngeliatin ikan, loh. Ngeliatin doang, katanya mau mancing, gitu, loh. Gue buka persen, gue penasaran. Apa ada ikannya? Dalam, Kur. Mana sih, Kur? Si Bokur ngeliatin ikan yang mana dah teman-teman dah. Aduh Bokur. Wah. Ini si Jumita sama si ini mana ya? Sama si Juleha nih. Di belakang kali ya Jumita sama Juleha ya. Wah, ini lagi pada piknik nih, lagi pada ngangetin badan nih. Kan emang masih panas padahal ya kan. Siang-siang gini masih panas harusnya. Ngangetin badan segala macem. Oke. Oh, itu dia tuh lagi berduaan tuh. Hei, lagi pada ngapain di sini? Biasa, Bang. Foto-foto. Bagus banget di sini, tahu gambar. Kalian udah pada makan? Udah, Bang. Udah makan. Iya, Bang. Aku juga udah makan. Abang mau kemana? Mau snorkeling dong. Mau ikut nggak? Ah, enggak. Juleha di sini aja. Enak di sini bang. Ah ya, yaudah ya, oke. Oke katanya pada mau nunggu sunset juga gitu kan? Sunrise apa sunset ya kalau matahari terbenam, gue suka ketuker.
menunggu matahari terbenam padahal masih jam 10.38 gitu loh. Enggak jalan-jalan jamnya karena gue paus. Oke teman-teman, kalau gitu sekarang kita siap-siapin perlengkapan kita dulu ya. Kita mau siap-siap buat nyemplung nih teman-teman nih. A few moments later. Tara, oke, gue udah pakai oksigen ya. Cuman tetap nggak pakai baju teman-teman ya. Karena kan biar lebih bolang gitu teman-teman. Sebenarnya kalau berenang di laut, gue saran sih pakai baju teman-teman. Soalnya ntar badan lu gatel-gatel ya. Serius dah gatel-gatel ntar teman-teman. Beuh, gila. Airnya lo teman-teman ini kalian lihat. Kur, ikut nggak nyemplung? Ah enggak tuan aja. Oh ini kan yang dimaksud si Bokur teman-teman nih. Ini ada ikan nih tadi gue lihat sini kayaknya kalau nggak salah. Gue udah nyemplung aja. Mana sih? Oh iya kita kan nyolem aja sekalian lihat dari bawah ya teman-teman ya. Tuh, gila bening parah airnya. Nyemplung, wah. Mana sih iklan yang kata si Bokur? Oke. Mana Kur ikan yang lu maksud Kur? Oh ini ikan yang di pinggiran pada nyari makan itu. Apa gimana tuh? Lah ikannya pada diem gitu Kur. Tinggal tangkep. Oke teman-teman, kita lagi snorkeling. Wow, gila bagus banget nih, kita nggak salah nih. Apa camping di sini nih teman-teman ya kan tuh. Kalian lihat kehidupan bawah lautnya teman-teman masih terjaga anjay. Itu kita deketin killer whale-nya ya. Paus hitamnya kita coba deketin. Killer whale paus pembunuh dong harusnya ya. Tapi dia ngebunuh kita enggak teman-teman. Semoga dia friendly ya teman-teman ya. Gila. Bagus banget bawah lautnya dekat pulau kita ini. Woi paus. Gak apa-apa teman-teman, ternyata ya itu ada lumba-lumba. Wih lumba-lumba. Wah ikan-ikan kecil juga. Wah itu kesana apa tuh? Taruh gue mau ke lumba-lumba dulu, baru gue mau kesana. Wih gila lumba-lumba. Nih lumba-lumbanya, ini lucu teman-teman lumba-lumbanya. Lumba-lumbanya ngomong. Hei, wah jangan nabrak gua dong. itu wah lumba-lumba yang itu agresif, kita deketin yang agresif teman-teman. Wah, lumba-lumba agresif nih. Cik. Agresif lumba-lumbanya anjay. Oke, gue mau swimming ke sini lah. Coba first person ah. Oke, sekarang kita first person teman-teman. Biar lebih menjiwai gitu kan. Apa nih bawahnya nih? Kita kan pakai oksigen nih aman. Wih, batu karang. Tenang aja pakai oksigen aman. Kok keren ya? Keren anjay. Itu ikan. Anjay. Nyangkut nih. Oke, santai-santai pelan-pelan. Jangan merusak ekosistem bawah laut. Kita harus pelan-pelan. Wih. Apa nih? Kok enggak ada? Wah ada bintang laut tuh teman-teman tuh. Si Patrick, ada Patrick sih teman-teman. Belakangnya kayak apa sih? Wih gila. Wah ini kok dalam. Wah semakin kesini semakin dalam teman-teman ya. Wah sepertinya itu berbahaya. Nanti aja kita kesananya oke. Kita balik. Agak ke atas dikit kita. Wih. Bawah lautnya begini nih. Ini tuh air tuh gini gitu bening teman-teman ya kan. Sengaja sih settingan airnya gue bikin high teman-teman biar lebih kayak air. Oke. Wow itu daerah situ ada apa ya? Gak deh gue nggak mau ke bawah-bawah situ ngeri.
kita ke dekat-dekat ini aja. Gue ngerinya ketemu hiu tuh teman-teman, hiu-hiu yang brutal gitu kan. Ntar kita digigit hiu dijadiin makanan gitu kan, bahaya tuh kalau gitu teman-teman. Oke. Kita udah sampai pulau kita ya? Itu pulau kita bukan sih? Anjir, pulau kita mana dah? Ini ikan apa anjay? Oh, gua kira ikan paus anjir. Ikan tangkap. mau ditonjok ikannya anjay. Bisa pakai senjata enggak? Enggak bisa ya. Nangkap ikan mancing dong. Beh. Pulau gue mana ya teman-teman ngomong-ngomong ya? Itu ada yang bolong-bolong gitu bawahnya. Wow, kita explore bawah laut pokoknya. Wih, ini nggak puyeng kan perpesennya kan? Enggak lah, nggak puyeng, aman ini perpesennya menurut gue. Masa harus kayak gini? Gini aja tuh lebih berasa nyelamnya gitu teman-teman loh. Mantap. Wah itu mataharinya. Ada karang bolong di bawah laut teman-teman ya. Kita cek bawahnya itu apa nih? Ini apa nih? Banyak beginian. Ayo ini apa teman-teman? Ini kerang apa bukan? Ayo. Apa ya? Gua nggak tahu nama-nama ekosistem bawah laut. Gua taunya ikan ya. Ikan sama rumput laut. Nah rumput laut aja gua masih suka bingung tuh yang kayak gimana bentuknya. Itu kan yang hijau. Wih, kita masuk ke kolong nih. Ada apa nih di kolong nih? Oh, gila. Untung kita pakai oksigen gitu kan, bisa eksplor bawah gitu. Ya, naik ke atas lah. Ikan. Ah, ikannya kabur dideketin. Oke, ternyata ekosistem bawah lautnya masih bagus ya di daerah sini ya teman-teman ya. Gak rugi lah kita di sini lah. Kita naik teman-teman. Pulaunya mana sih? Oh, itu pulaunya. itu pulaunya teman-teman. Masih harus per person gak nih? Per person gak apa-apa sih. Bening tetap. Nyelam dong. Wah, mau nyelam. Oke. Kita ke sekitar pulau, jangan jauh-jauh, berbahaya teman-teman ya. Nanti ada hiu. Wah, itu dia tuh. Si itu. Siapa? Si Juminten sama Juleha, kita minta fotoin lah teman-teman ya. Juminten sama Juleha. Woi. Hey, fotoin. Fotoin Juminten, Juleha, fotoin. Oke, makasih. Oke, kita udah dipoto teman-teman ya. Gua mau explore bawahnya lagi. Ini masih dekat-dekat sini, ini bagus tuh kan. Wow, rumputnya. Rumputnya tuh masih masih delicious, teman-teman. Kalian bisa lihat kan di sini, teman-teman, rumputnya. Tuh. Mantap banget dah anjay. Kita kelilingin pulau sekali lagi ya. Kita keliling pulau. Nah, di sini enggak ada jarang rumputnya nih di sini nih. Kita naik ke atas sedikit sini, sebelah sini. Waduh, ikan-ikannya masih banyak. Gila. Keren banget anjir. Bedeh. Gila. Capek amat ya. Dia yang nyelam, gue yang capek gitu loh, teman-teman. Nyelam lagi. Oke, gue itu gak usah person lagi deh kalau gitu deh. Aduh. Oh ya, di arah sini belum kita explore nih. Dekat-dekat sini nih. Bisa nyelam gak nih? Oke, tetap masih bagus ya di sini ya. Nah di sini udah bagian yang tadi. Gila, itu udah
keren sih, ada paus gitu ya kan. Paus hiu. Gue deketin lumba-lumbanya. Kayak lagi ya. Lucu. Kita mau take picture sama lumba-lumba teman-teman ya. Wih, ini ikan-ikannya juga lucu anjay. Nyamperin kita. Tuh. Ikan-ikannya anjay. Ini. Wih, gokil. Wah, oke, enggak usah lah, enggak jadi nyamperin lumba-lumba lah. Lumba-lumbanya lagi senang-senang di situ. Ya, kita lapar nih, kita lapar nih. Si ini udah dapat ikannya belum nih? Si bokur nih. Ah, bokur gimana sih? Mana bokur? Enggak mancingnya enggak bener nih bokur nih. Aduh. Wih, Kur. Wih, Kur. Hey, bos. Gimana, bos? Bawah lautnya bagus, bos. Bagus banget, Kur. Lu mending nyelam dah sana dah. Ya, saya lagi nyari ikan, bos. Tuh, mau nangkepnya bingung lah, bos, gimana ini. Ya, ambil pancingan, bokur. Pancingan kan ada di situ tuh, bokur tuh. Ah, lu, gua jorokin juga nih. Jorokin si bokur, teman-teman ya. Satu, dua. Tapi dia nembak nih, jangan-jangan nih. Janganlah, kasihan, mau gua jorokin. Oke. Kita udah selesai snorkeling dan perut terasa lapar ya. Kita minta si botak bakarin ikan lah kalau udah dapat si bokor ikannya. Tak. Eh, hey, bos, gimana? Bagus. Bagus banget, Tak. Tolong masakin ikan, Tak ya. Hey, bakarin ikan lah, Tak, nanti, Tak. Kok dimasakin bakarin ikan kalau si bokor udah dapat? Oke, siap, bos, siap. Ya udahlah, oke, Tak. Saya mau cek monyet yang kemarin, Tak. Mau ikut enggak? Enggak, bos, ah, tadi gigit. Wah, itu dia. Oke, monyetnya sedikit sudah friendly, teman-teman ya, sepertinya. Tuh, dia lagi santai. Hei. Aduh, ini apa gue bawa pulang aja ya? Kasian dia kan, teman-teman hidup di sini gitu. Apa makannya dari... Apa ini? Pohon palem, bukan pohon kelapa, anjay. Harusnya pohon kelapa, ya kan? Aduh, ntar kita bawa pulang aja lah, teman-teman ya. Ini monyet. Kasian, anjay. Aduh. Gila nih. Mantep banget sih kita ke pulau gini, teman-teman ya. Gile. Oke, ada apa aja sih di sini? Eh, ada burung-burung. Burung apa nih? Kok enggak terbang mereka? Mereka enggak terbang loh. Tuh. Burung pelikan ya. Burung yang makan-makanin ikan, teman-teman. Oke, kita udah snorkeling dan sekarang nanti kita tinggal nunggu sunset, teman-teman. Sunset atau sunrise ya? Pokoknya kita nunggu matahari terbenam, teman-teman. Aduh, sambil nunggu si bokur mancing ikan, teman-teman ya. Tahu tuh kapan dapatnya. Tapi itu kayaknya kita lanjutin di episode berikutnya aja, teman-teman ya. Oke, thank you buat kalian udah nonton. Jangan lupa di like, share, comment, dan subscribe. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Goodbye.